itu pengen banget Mas Amir balik. Iya, aku ngerti. Tapi aku ra iso, aku repot banget. Oke, kalau ngerti Mas. Tapi ibu udah. Wes mengko tak kirim bae. Ibu udah nanyain terus. Aku lagi di dalan. Berangkat sekolah dulu nggih. Bentar, Le. Tehnya diminum dulu ya. Oh, nggih, Bu. Bu, berangkat dulu nggih. Pak, salim Pak. Sekolah sing pinter ya Le, aja kaya bapak. Nggih mboten to Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini anak-anak? Baik Pak. Alhamdulillah. Baik, ini Pak Guru lanjutkan pelajaran yang kemarin sempat tertunda. Untuk hari ini materi yang akan diberikan Pak Guru adalah Bahasa Indonesia yang temanya adalah bercerita. Ya, apa anak-anak? Bercerita. Tapi ceritanya nanti tentang pengalaman kalian bersama ibumu masing-masing. Ya, nanti Pak Guru minta kalian maju ke depan untuk menceritakan pengalaman yang menyenangkan bersama ibu kalian. Baik, sudah ada yang siap? Duduk, katanya kamu mau maju duduk. Iya dong. Ya, Mas Edo sudah siap? Ya Pak. Ya, baik Mas Edo silakan masuk ke depan. Ya, Mas Edo silakan kamu ceritakan pengalaman yang menyenangkan bersama ibumu. Baik Pak, jadi pada waktu itu saya sedang berulang tahun yang umur 8. Bu, besok kan Edo ulang tahun. PS-nya mana? Ngomong sama ibu itu yang sopan. Uang dari mana? Gak mau tahu, pokoknya PS. Uang dari mana, Dek? Ibu itu benar-benar gak punya uang kalau buat beli PS. Gak mau tahu, pokoknya PS.
Kalau memang lagi nggak ada, ya nggak usah dicari-carikan, Bu. Nanti malah jadi repot. Kopinya, Pak. Bu, kayak lu anakmu. Seharian gak mau makan. Minta PS, toh, Bu. Kalau Bapak masih kerja, ya mesti tak belikan. Nah, Bapak udah di PHK gini, apa pinjem Mbak Opik dulu? Tapi Ibu aja ya. Bapak apa kewo? Saya usahakan. Ya, ya. Ya, permisi, Pak. Mbak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Bu. Mbak, saya kesini. Mari, silakan duduk. Gini, ada Mbak. Apa, Bu? Saya kesini mau pinjam uang. Loh, yang kemarin kan belum dilunasi. Emangnya mau pinjam berapa lagi? 1,5 juta, Mbak. 1,5? Bu, itu tuh nggak sedikit ya, saya bilangin. Yang butuh uang itu bukan ibu aja. Emang ibu buat beli apa? Ini anak saya minta PS. Bu, anaknya jenengan itu dikasih tahu, dikasih pengertian kalau orang tuanya udah nggak kaya lagi. Ya udah. Kali ini saya pinjami, tapi dengan jaminan gimana? Iya, ini saya kesini bawa cincin sama kalung. Mbak lihat dulu. Ya, boleh. Tapi ingat ya, Bu, kalau dalam 1 bulan ibu nggak melunasi utang-utang ibu, kalung sama cincin ini jadi milik saya. Gimana? Iya, Bu, saya tetap mengusahakan. Ya, oke. Tunggu sebentar ya, Bu. Edo senang banget. Edo sayang ibu. Makasih ya, Bu. Ibu memang baik. Jadi teman-teman, ibu cerita dari saya. Ya, tepuk tangan anak-anak buat Mas Edo atas ceritanya. Ya, selanjutnya Pak Amir Tunjuk. Ya, Pak Amir Tunjuk. Mas Banu, silakan masuk depan, Mas Banu. Baik, Mas Banu, silakan ceritakan pengalaman yang menyenangkan bersama ibu. Jadi kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya bersama ibu saya. Wah. Ya, aku. Ganti. Ben, Banu, tolong belikan tempe di warung Mak Epi ya, buat makan nanti malam. Ah, tempe, fried chicken kali, macam mendoan, tempe goreng, tempe. Kenapa harus di depan teman-teman, Bu? Banu malu, sama sekarang itu, minimal makannya ayam goreng.
Le, kamu kenapa toh? Banu malu, Bu. Ibu harus bayar 50.000 buat ganti rasa maluku. Anakku sayang, maafkan ibu telah membuatmu marah. Ibu telah mempermalukanmu di depan teman-teman. Maafkan ibu selama ini selalu menyuruhmu sampai kau merasa dirimu seperti pembantu. Ibu memang salah. Sebagai ganti rasa malumu, ibu sisipkan sejumlah uang yang kamu minta kemarin. Tapi sekali lagi maaf, ibu baru punya uang 33.000 dan 17.000-nya akan segera ibu lunasi jika sudah ada gantinya nanti. Ibu sayang kamu, Nak. Ibu. Ada apa sih, Ban? Dari tadi kayaknya kamu bosan banget. Aku itu kesel sama ibuku. Setiap hari aku disuruh inilah, itulah. Kan aku capek. Udah gitu kemarin aku dipermalukan di depan teman-temanku. Berarti aku enak ya, Ban? Nggak pernah disuruh sama ibuku, apalagi dimarahin. Sama sekali? Iya. Berarti ibumu itu sayang banget ya sama kamu. Jadi iri pengen punya ibu kayak kamu. Iya, Ban. Nanti tak ajak ke rumahnya ibuku ya. Oh, ya, boleh. Mau? Ya, cocok itu. Ini rumah ibuku, Ban. Aku ditinggal ibuku saat aku berusia 3 tahun. Aku masih ingat banget muka ibuku. Seharusnya itu kamu bersyukur ibumu masih ada. Jangan kamu sia-siakan. Syukur gimana, Man? Posisi kita tuh beda. Aku tuh cuma pengen kayak teman-teman lainnya. Sama, Ban. Aku juga pengen kayak teman-teman lainnya. Pengen rasanya menyentuh tangan ibu. Tapi kamu gak bisa merasakan posisiku. Aku tuh capek, Man. Mudah, Ban. Mudah, Ban, untuk mewujudkan keinginanmu itu mudah. Tapi apa untukku? Gak bisa, Ban. Gak bisa. Ini foto ibuku, Ban. Foto ini selalu tak bawa. Biar merasa lebih dekat dengan ibuku. Ayo, Ban, kita pulang. Bu, Sulaiman pulang dulu ya.
dan semestinya aku yang berutang banyak pada ibu. Dan sampai kapanpun aku tidak bisa melunasinya. Fabashirhum bi'adzabin alim. Shadaqallahul azim. Kapan ya, Nduk, Masmu bali? Kirangan, Bu. Mas Amir niku repot terus. Aku kira pen apa-apa. Wong aku kangen banget karo Masmu. Nggih, Bu. Sinten